Swastiastu. Kenalkan Pak Bambang. Ya. Ini kebetulan divisi teknis kita. Iya, dengan Bapak Ketut Adi Sanjaya. Jadi divisi teknis nih Pak ya. Wah, betul. Baik, ini memang tadi kita sudah berbincang dengan beberapa divisi. Sekarang mungkin kita lebih ke hal-hal teknis pelaksanaan mungkin ya Pak ya. Kita ketahui bahwa terutama ada perbedaan untuk pilkada saat ini. Kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini memang masih berlangsung dan protokol kesehatan tetap masih kita terapkan. Nah, mungkin pengen tahu nih Pak Adi, Pak Sanjaya, bagaimana upaya-upaya dari KPU Jembrane terkait untuk supaya pelaksanaan dari besok tanggal 9 pelaksanaan ini, keterlibatan masyarakat untuk aktif, kemudian euforianya tetap ada Pak, meskipun masa pandemi. Ini. Bagaimana Pak Adi? Silakan Pak. Pak Bambang. Ya. Jadi semboyan kami adalah penyelenggara sehat, pemilih selamat. Jadi KPU sudah melaksanakan protokol kesehatan dengan memastikan petugas KPPS yang ada di TPS itu sehat dulu. Jadi melaksanakan untuk itu KPPS-nya kami rapid semua. Ya. Internal dulu sehat ya. Jadi dalam kesempatan ini juga kami himbau untuk masyarakat jangan takut datang ke TPS. Nah, karena ada 12 hal baru yang akan ya diterapkan di TPS seperti itu. Jadi pemilih yang baru datang kami siapkan tempat untuk mencuci tangan, kemudian kita termogan, jadi untuk memastikan bahwa suhu tubuhnya tidak lebih dari 37,3 derajat. Jadi kalau misalkan itu terjadi, kita siapkan juga bilik khusus untuk itu. Oh, ya. Sebentar Pak Adi. Jadi ya, bagi mereka yang diukur suhu tubuhnya melebihi 37,3, ya, itu pun tetap masih boleh datang. Boleh datang. Masih ya, bisa diterima. Ya, masih bisa kita. Hanya tadi ada bilik khusus. Bilik khusus. Ya. Oh, bilik khusus di luar TPS. Di luar TPS. Okay. Kemudian TPS-nya juga kita sterilisasi secara bertahap, ya, jadi mulai dari awal, kemudian nanti mungkin di pertengahan seperti itu. Kemudian juga pemilihnya kita berikan sarung tangan, jadi agar tidak ada kontak langsung. Kemudian tintanya juga nanti tidak artinya dicelup begitu, jadi menggunakan tinta tetes Pak Ketua ya. Oh, ditetes ya, tetesnya ya. Tetes ya. Tintanya tinta itu tetes. Itu sendiri atau dari petugas? Jadi ada petugas KPPS yang nomor 7 yang meneteskan itu, dan ditetesnya harus di kuku. Ya, jadi jangan tidak diteteskan ini. Jadi langsung ke kukunya ya. Okay. Jadi biar supaya tidak bisa hilang. Ya. Oh, ini untuk bukti kalau pernah sudah mencoblos. Sudah mencoblos ya, seperti baik, itu. Luar biasa. Jadi protokol kesehatan COVID-19 benar-benar kita terapkan pada saat Pilkada 9 Desember. Baik. Ya, jadi tidak usah ragu-ragu untuk datang ke TPS pada tanggal 9 Desember. Ya, jadi penyelenggaranya sudah kita pastikan sehat dulu. Jadi pemilihnya juga biar selamat sampai di rumah seperti ini. Jadi memang tidak ada lagi keraguan lah. Gak usah takut, datang ke TPS, KPU menjamin bahwa pelaksanaan itu sudah melalui protokol kesehatan. Iya, ya, benar ya. Nah, kalau terkait dengan misalnya, ini kan kadang-kala bapak, ibu, atau ibu-ibunya kalau di rumah kan suka mengajak anak-anak. Ini apakah sekarang diperkenan atau bagaimana? Kalau untuk anak-anak, kami larang untuk datang ke TPS. Ini kan juga untuk kesehatan mereka. Kemudian juga nanti pada saat memberitahukan kepada pemilih, jadi kepada masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih dan sudah terdaftar dalam daftar pemilih, itu kami berikan juga tahapan waktu. Jadi agar tidak ada kerumunan massa pada jam yang sama. Jadi mungkin nanti bertahap diaturlah kedatangannya seperti itu. Nanti ada yang mungkin pagi, ada yang selang mungkin 1 jam berikutnya. Jadi kita antara rentang jam 7 ya Pak ya? Nggih. Sampai jam 12. Ya. Diatur sedemikian rupa. Sedemikian rupa ya. Supaya tidak terjadi penumpukan di TPS. Kerumunan di TPS. Seperti itu. Dan mungkin apabila sudah selesai nyoblos, ya udah langsung pulang lah, jangan nunggu. Biasanya kan suka menunggu. Tidak ada tidak berkerumun lagi di TPS, mereka
diharapkan langsung pulang. Kemudian di pintu keluarnya juga disiapkan untuk cuci tangan kembali. Oh, ya, itu protokol lagi kesehatan. Protokol lagi kesehatan. Cuci tangan dua ini. Dua jadi masuk keluar. Pintu keluar. Seperti itu. Nanti ada jeda waktunya lagi setelah di tengah pemilihan. TPS-nya disterilisasi kembali. Cara berkala. Diinspektan. Ya, disemprot. Baik, kalau dari Pak Ketua, ada hal apa lagi Pak terkait dengan teknis yang mungkin menjadi perhatian juga baik KPU, baik penyelenggara maupun untuk masyarakat, kira-kira ada tambahan? Terkait pemilih pun ya, kalau di regulasi yang sebelumnya ya, pemilih di TPS itu maksimal 800. Maksimal 800, di era pandemi ini itu ada aturan yang membatasi maksimal 500. Ini juga menjadi solusi agar tidak terjadi kerumunan sehingga kita lebih gampanglah mengatur ke pemilih. Tadi juga Pak Adi juga sudah menyampaikan, selain KPPS, kita pun penyelenggara di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa terus melakukan rapid test. Dan kita para di petugas ini ya Pak. Iya, ya. Para petugas ini kita pun melakukan swab sampai 3 kali dalam tahapan ini. 3 kali kita adakan. Jadi kami sudah melakukan sekali, nanti tanggal rencananya tanggal 15 kita adakan lagi swab test di kantor KPU Jemberana. Dan nanti sebelum 9 Desember juga kita akan melakukan swab test. Nah mudah-mudahan dengan begitu penyelenggara kita selalu dalam keadaan sehat dan aman ya. Aman. Ya, jadi swabnya untuk internal di KPU saja. Iya, ya, untuk PPK kemudian sama KPPS, PPS di rapid. Di rapid. Semua mereka di rapid. Ya. Di rapid test. Baik. Nah, kan terkait dengan para PPK, petugas TPS, gitu. Apa yang sudah diberikan pembekalan pada mereka, Pak? Supaya ya kita kadangkala kan namanya masyarakat bisa jadi ya, mengantisipasi ada komplain atau apa. Apa yang dilakukan oleh KPU Jemberana untuk menguatkan para SDM-SDM kita ini, Pak? Iya. Jadi untuk PPK-nya, karena saya kebetulan divisi teknis yang membidangi itu, jadi ini sudah masuk persiapan bintek, tapi sebelumnya juga dari arahan Pak Ketua diharapkan juga dari PPK-nya itu bisa menjaga kesehatan, karena tanggal 9 Desember ini sudah dekat, kemudian kita sudah memasuki tahapan bintek mungkin di minggu ketiga ini, ya begitu Pak Bambang ya. Jadi ada juga selain tadi hal baru tentang protokol kesehatan COVID-19, kita juga di sini adalah hal baru tentang pada saat penghitungan suaranya. Oh. Ya, kalau dulu mungkin penghitungan suaranya dilaksanakan secara manual, kemudian saksi ataukah pengawas TPS itu diberikan formulir berupa salinan. Nah, yang untuk Pilkada 9 Desember ini itu kami lakukan secara elektronik rekapitulasi. Jadi menggunakan aplikasi dari KPU RI yang namanya aplikasinya itu adalah aplikasi Sirekap. Sistem elektronik rekapitulasi. Baik, ini salah satu teknologi yang digunakan untuk meminimalisir mungkin kesalahan hitung ya Pak ya. Betul. Ya gitu ya, terjadi selisih itu. Ya. Jadi sudah diantisipasi. Ya, itu dimulai di ini Pilkada sekarang ini. Ya, itu juga perlu perhatian khusus untuk membintek PPK-nya, karena ini kan hal baru ya. Jadi untuk PPK-nya itu kemarin sudah kita juga melakukan rapat daring dengan PPK untuk informasi lebih awal, kemudian mungkin nanti secara offline kita kumpulkan, kemudian kita langsung melaksanakan praktik tentang pemungutan dan juga si rekapnya ini. Ya, karena kan begini Pak Bambang, jadi diharapkan nanti dari PPK, kemudian PPS dan KPPS paling tidak dia memiliki Android untuk menginstal aplikasi itu, kemudian mengoperasikan aplikasinya ya. Oh, jadi memang menggunakan HP pun cukup bisa ya Pak ya? Ya, kita menggunakan pakai HP perangkat yang cukup HP. Kalau di tingkat TPS kita operasionalkan menggunakan HP, kemudian kalau nanti di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten kita menggunakan laptop, jadi tidak menggunakan HP. Baik. Itu, jadi ya. Memang pada saat selesai ditutup pencoblosan, kan itu dilakukan penghitungan ya Pak ya? Ya, penghitungan itu tetap dihadiri oleh para saksi.
saksi petugas pengawas TPS, ya. Pengawas TPS. Dan itu dihitung, kemudian itu langsung masuk ke elektronik aplikasi di foto, ya. Foto, nanti. Oh, di foto. Iya, di foto. Nanti hasilnya itu kan ditulis dalam apa namanya formulir yang namanya C hasil plano. Jadi formulirnya besar, kita tulis di sana hasilnya, kemudian setelah selesai hasil itu kita foto. Baik. Dengan menggunakan aplikasi Sirekap itu. Oh. Jadi hasilnya difoto, kemudian dari foto itu diolah oleh aplikasi itu sehingga nanti semua itu berupa digital. Okay. Gitu ya. Baik. Wah, luar biasa nih ya. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik. Iya, mudah-mudahan. Ketua, mungkin apa hal yang terakhir terkait dengan teknis? Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga para petugas yang terutama ini ya? Ada hal-hal baru tadi, 12 hal baru, 12 kemudian hal. Ada Bintek tadi. Ya, baru. Ya, memang agak ekstra ya dengan situasi baru ini. Saya kira divisi teknis harus betul-betul ekstra. Terkait Bintek juga tadi sudah disampaikan, mungkin Pak Adi mungkin akan melakukan Bintek secara berjenjang. Yang sampai ke tingkat bawah untuk memastikan aplikasi ini bisa dipahami oleh penyelenggara kita sampai tingkat bawah. Itu karena ini sesuatu hal yang baru yang mereka harus paham. Dan yang kedua harus juga dipersiapkan karena ini sesuatu hal yang baru menggunakan sarana elektronik digital, apalagi di sini kan harus menggunakan sinyal yang kuat. Makanya kita sudah sih melalui divisi data kemarin membuat pemetaan data terkait tempat-tempat TPS. Kemarin kita data apakah sinyalnya kuat apa tidak. Dari kita sih di Jembrano tidak ada, sampai blank spot tidak ada. Cuman dari 640 TPS itu memang ada beberapa sinyal yang lemah. Tapi dengan divisi teknis bisa menggunakan offline atau baik yang kira. Kalau seandainya memang ini digunakan oleh KPURI di semua TPS kita yakin bisa melakukan itu. Sudah diantisipasi. Iya, mudah-mudahan. Terima kasih Pak Adi saya. Selamat bertugas. Ya, mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar secara teknis. Yap. Kemudian pemungutan pada tanggal 9 secara teknis pun tidak ada masalah di Jembrano. Matur suksma atas waktunya. Suksma, ya. Terima kasih. Saya masih bersama dengan Pak Ketua. Nah, saudara, jangan kemana-mana. Saya masih akan bersama dengan Bapak Ketua KPU Jembrano. Kita ingin di segmen terakhir tadi nanti lebih akan membahas bagaimana upaya atau apa yang harus diperhatikan oleh masyarakat terkait dengan tanggal 9 punya hak untuk melakukan pesta demokrasi di Jembrano. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Redaksi On Location.